Suara dia berlainan tau, berlainan pitch. Miau miau, ada yang miau 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 macam tu. Suara perempuan, tapi dia tiru suara kucing. Oh my god. Hi guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so aku nak tanya korang, korang ada bela kucing tak? Ataupun apa-apa haiwan peliharaan korang kat rumah? So siapa-siapa yang ada bela kucing, korang tahu tak yang kucing ni sebenarnya boleh tengok hantu? Dan juga bukan setakat tu, sebab benda ni macam common tau, tapi aku ada jumpa something yang lebih luar biasa, iaitu hantu boleh tiru suara kucing guys untuk menakutkan kita. Ha, by the way, aku buat video ni dah nak dekat pukul 12 malam dan aku tak tahu nak berani ke tak cerita kat korang benda ni. Sebab aku jumpa ada beberapa video yang menceritakan pasal benda ni dan ada satu video yang tunjuk benda tu buat suara kucing guys, sumpah. Aku tak tahu real ke tak, tetapi katanya ada kisah seram tentang benda ini, misteri ini guys. So, biasanya kita dengar kan yang kucing boleh tengok benda tu, kucing boleh sense benda tu, tetapi kali ini kita tengok kisah seram pasal benda tu menyerupai kucing. Gitu. Sumpah, aku rasa bila aku tahu benda ni aku macam, uish, serius lah ada benda macam ni. Okay, so tanpa membuang masa, jom kita tengok video ni guys. Jangan lupa untuk korang tekan like, komen dan juga subscribe dulu. Okay, so jom kita start. Go. Okay guys, kita tengok video ini dulu. Hati-hati kalau dengar bunyi kucing dekat tingkap rumah korang. Ini adalah salah satu yang aku rasa macam agak scary jugalah, sebab macam tak pernah dengar tau. Okay. Dia buat bunyi ngau-ngau. Hati-hati kalau dengar bunyi kucing kat tingkap, kena pula jam 3 pagi macam ni, jangan dilayan. Aku dulu kat rumah aku yang dekat rumah sebelum ni, aku selalu dengar bunyi kucing. Kadang-kadang aku stres kau tahu tak, sebab dia orang ni bergaduh-gaduh, bercakap-cakap malam-malam ya. Scary tu kalau ni real benda tu. Masa dia pulang. Oh my god, ya Allah, kalau malam-malam nampak kan, ya Allah, scary. Tanda okay, kucing. Kita tengok dulu, ini adalah tanda-tanda kucing dapat tengok benda tu. Okay. Melihat hantu. Pertama, bulu kucing menegak tanpa alasan. Uff, kau nampak tak bulu kucing tu tinggi macam mana? Kedua, tatapan kosong. Laju sangat ni, sabar. Aku tak boleh nak digest. Tatapan kosong dalam waktu yang lama. Oh, kucing tu macam termenung lah kan, dia tengok benda tu dalam waktu yang lama. Ketiga, mengeong atau mengeram ke ruangan. Ketiga, mengeong miau mengeram ke ruangan kosong. Oh, dekat tempat yang kosong tiba-tiba dia miau macam tu. Kosong. Keempat, pergerakan mata mengikuti. Laju sangat, sabar boleh tak? Kau yang buat aku seram sekarang ni. Pergerakan mata mengikut sesuatu yang tak terlihat. Okey, ini aku selalu dengar lah kan, sebab memang orang kata apa, haiwan boleh nampak benda tu tau. Bukan kucing je sebenarnya. Sesuatu yang tak terlihat, tanda kucing. Okey, ini kita dah biasa sangat tengok. Okey, ini adalah cerita seram tentang setan yang menirukan suara kucing di tengah malam. Aku tak nak cerita balik sebab macam nanti kau macam aku takut tambah ke apa. So kita tengoklah YouTuber ni, dia cerita TikToker ni dia cerita pasal pengalaman yang hantu tiru suara kucing. Okey, tadi kita tengok visual kan, memang tak tahulah dia ke tak, tapi benda tu buat suara kucing. Okey, ini dia punya kisah seram pasal benda tu menyerupai kucing. Suara kucing. Dengar suara kucing dan ternyata itu suara setan yang lagi niruin suara kucing. Akhirnya setelah sekian lama, gue gak pernah ngalamin sendiri cerita seram, gue ngalamin lagi kemarin. Jadi tuh kemarin gue cabut tengah malam ke Bekasi sama cowok gue. Kenapa gue cabut tengah malam? Karena temen gue ada yang sakit, jadi gue harus anterin dia ke rumahnya. Rumahnya di mana? Di Bekasi. Nah, sesampainya gue di Bekasi, tak tahulah mungkin daerah ke ataupun aku rasa daerah kot kan, dekat Indonesia. Okay, sih gue lapar, jadilah tuh akhirnya gue order mie Aceh kan di GoFood.
Habis itu, gue salah masukin alamat. Dan karena gue rasa itu salah gue, jadinya gue suruh bapaknya, ya udah bapak nggak usah ke titik saya yang jalan ke titiknya bapak. Cowok gue ini nggak bakal biarin gue jalan sendiri. Dia kira kepada sesiapa yang tak faham, dia macam order makanan lah kan. Lepas tu dia pinpoint tu kat tempat yang salah, so dia nak pergi kat tempat yang salah tu lah. Daripada orang tu hantar, dia pergi sendiri tempat tu. Okay, faham. Dia yang di komplek tengah malam dong. Akhirnya dia temenin gue lah kan buat jalan ke Gojek itu. Nah, disclaimer ya, cowok gue ini indigo. I know, gue gak ngerti kenapa gue dikelilingi oleh orang-orang indigo, tapi iya, dia indigo. Okay, nah, gak jauh di depan rumahnya temen gue ini, itu tuh kita berdua dengar suara kucing. Suara kucing cewek, kucing cewek, tapi yang udah gede, kucing bukan perempuan. Suara anak kucing gitu. Nah, kan gue ini demen banget kucing ya, jadi pas gue dengar suara kucing, gue kayak, ih kucing gitu kan. Tapi kucingnya tuh gak ada, guys. Coba ketawa-ketawa aja tuh, kita gak dengar. Oh my god, kan? Sampai akhirnya kita ambil GoFood, kita menyusuri balik kan tuh jalan komplek itu. Kembalilah kita ke spot tempat gue dengar suara kucing itu. Pas gue dengerin lagi ini suara kucing ya, suaranya ini kan dia dengar suara kucing, lepas tu dia cari-cari tak ada kucing. Ha, faham tak? Tak jumpa kucing tu. Lepas tu dia datang balik ke tempat tu. Kayak suara cewek ngikutin suara kucing tuh. Dan ini gue inget banget ya, yang bener-bener bikin gue merinding gara-gara kucing, faham. Dia ada perbedaan tone. Toto dia kayak meong, 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 meong gitu. Sumpah. Kalau aku dengar pun, ya Allah, dia, suara dia berlainan tau, berlainan pitch. Meow, meow, ada yang meow, 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 macam tu. Suara perempuan, tapi dia tiru suara kucing. Oh my god, serius lah. Terus sekarang step terakhir dari makeup gue adalah gue pengen pakai ini. Ini acne lotion dari Beauty Lab. Yang gue suka dari acne lotion ini adalah dia ngobatin jerawat, tapi dia juga ini kempes. Jadi ya, itu ada perempuan kan. Jadi pas tadi di atas loteng rumah kosong itu tuh ada perempuan pakai baju putih. Dia itu ngerangkak begini. Oh my god, sumpah lah. Pas gue mulai jalan dia cepet, tak ada macam kelibat perempuan pakai baju putih tengah merangkak dekat atas atap. Serius lah, kalau aku jadi, ya Allah, dengan suara kucing. Sama cowok gue, dia itu lompat ke loteng tetangga sebelahnya. Dan dia ngikutin kita, mesti merangkak ke dunia begini. Meong, meong, gitu. Ih, terus, yaudah, akhirnya kan sudah terjadi kan. Gue gak tahu sih mendingan dia kasih tahu gue apa enggak. Tapi jujur pas gue tahu itu, gue langsung ada trust issue gue sama semua suara kucing. Gue gak pernah kepikir kalau gue bakal dengar suara kucing. Kalau betul lah kan cerita dia ni kan, sumpah aku akan jadi trauma lepas ni dengar suara kucing, bunyi kucing yang meow-meow tiap-tiap malam. Yelah, dia jadi macam overthinking. Betul ke tu suara kucing? Tak suara benda tu tiru. Oh my god, serious lah weh, benda ni pernah jadi. Dan adakah real? Nanti mesti ada kat komen. Alah, tak payah percayalah kalau dari negara Konoha. Apa kenapa korang susah sangat nak percaya? Tak semua orang menipu ya. Ha, gitu. So itu adalah beberapa kisah tentang kucing. Bukan, benda tu tiru suara kucing. Ha, kau, kalau akulah jadi kat tempat dia malam-malam, aku ingat yang aku marah-marah tu bunyi kucing bergaduh ke apa kan, bercakar ke apa. Tetapi rupa-rupanya kau buka dia selak tingkap, no, depan muka kau. Ya Allah, aku tak boleh bayangkan eh. Aku tak boleh bayangkan. Ha, gitu. So apa pendapat korang? Adakah korang rasa kakak ni betul ataupun tidak? Tapi aku rasa macam tak ada sebab pun dia nak menipu kalau benda tu betul. Aku tak pernah dengar ya kes-kes macam ni. Adakah korang pernah dengar? Saya tinggal ke komen korang dekat bawah. Ataupun kalau korang pernah ada pengalaman macam ni, selalu sangat dengar bunyi kucing tengah malam ke apa, tapi korang cari-cari tak ada. Ha, cuba korang komen dekat bawah. So aku rasa tu sahaja untuk video kita hari. Macam biasa, kalau korang suka video aku, jangan lupa tekan like, komen dan juga subscribe. Jaga diri and always stay safe. Bye.